Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fadli Izzat bin Ahmad Khairil akan membawa anda bersama-sama saya bagi menyelusuri dan membongkar sejarah Masjid Jalan Lama, Port Dickson. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bersebelahan dengan saya merupakan mimbar yang terdapat di dalam Masjid Jalan Lama Port Dickson. Seperti yang kita ketahui, terdapatnya kehalusan seni ukir yang diukir pada mimbar ini. Dan seni ukir pada mimbar ini menunjukkan percampuran budaya di antara Kristian, Melayu dan juga India. Dan bagi menunjukkan ciri istimewa di dalam Masjid India Muslim, terdapatnya kehadiran bulan dan juga bintang. Sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urubin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi. Berikut merupakan pintu asal bagi masjid ini. Dan ianya diperbuat daripada kayu. Dan dari masa ke semasa, pintu ini telah pun berubah, di mana ianya adalah untuk memudahkan pergerakan jemaah di dalam masjid ini. Dan pintu kayu tersebut ditukar kepada pintu gelongsor. Terdapat dua buah syair yang dibahat di luar dan juga di dalam masjid yang menggunakan sastra bahasa Arab yang tinggi dan agak sukar untuk ditafsir. Dan jika kita lihat pada syair ini juga melambangkan bukti akan sejarah penubuhan Masjid Jalan Lama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Yasin ya Rasulullah Habibi ya Rasulullah. Assalamualaikum Yasin ya Rasulullah Habibi ya Rasulullah. Assalamualaikum Yasin ya Rasulullah Habibi ya Rasulullah.